Halo Toppers. Piton adalah hewan reptil pemangsa hewan lain yang sangat buas. Lilitannya yang sangat kuat bahkan mampu meremukkan tulang mangsanya sebelum dilahap secara utuh. Mulut dan tubuh piton mampu berkembang secara elastis. Tak jarang piton sering memangsa hewan yang berukuran lebih besar dari ukuran tubuhnya sendiri. Kali ini seekor piton terekam kamera sedang melahap mangsanya dengan bergelantungan di atas pohon. Seekor piton karpet terekam kamera melilit dan menelan seekor kanguru bulat-bulat. Ular tersebut bahkan bersantap siang dengan bergelantungan di dahan sebuah pohon besar. Dalam keterangan unggahan video pemilik akun Instagram @wildsavageworld tersebut, kejadian tersebut terjadi di Australia bagian utara beberapa waktu yang lalu. Dalam satu gigitan, seekor piton karpet melahap walabi di Australia Utara. Ular tidak memiliki rahang dengan kemampuan mengunyah. Alih-alih mengunyah, mereka harus menelan mangsanya secara utuh. Piton karpet atau sanca karpet adalah ular berukuran besar dari keluarga Pythonidae yang dapat ditemukan di wilayah Australia, Pulau Papua, Kepulauan Bismarck, dan Kepulauan Solomon Utara. Pernah juga terjadi piton yang salah mangsa. Bayangkan jika hewan bertanduk atau hewan berduri dimakan oleh piton. Ada piton yang dikabarkan pernah memakan landak hidup-hidup. Namun naas, piton itu tidak berumur panjang alias mati lantaran banyak duri yang menancap di perut piton. Sebuah video juga menunjukkan adanya seekor ular piton yang memangsa rusa. Karena tanduk rusa yang sangat tajam, saat piton itu membuka mulutnya untuk memangsa rusa, tiba-tiba mulutnya tertancap di tanduk rusa, hingga piton mengalami kesakitan. Hal itu terlihat dari gerakan tubuh ular piton yang nampak kesakitan dan berusaha melepaskan mulutnya yang tertancap di tanduk rusa. Nah, Toppers, apa yang kalian pikirkan tentang video ini? Jangan lupa untuk berikan komentarnya ya.